Hai, akhirnya datang juga nih Waipo, White and Bowie, berbahan wajah HSS, Kindle apa ya? Kindle SC3000, yang katanya sangat kuat. Saya cobain, memang ya yang saya rasain tipnya sangat kuat. Saya tusuk-tusuk, kita coba yang lebih susah lagi tasnya. Ini cuma 2,5 mm, sangat ringan, sangat enak dipegang, genggamannya kesat dengan mikarta handle. Kartanya dari jangkrik gunung, pisaunya buatan Andi Jenner, baca HSS Inkelder S3000. Kita coba dulu kejamannya. Langsung aja kita coba ke kayu ulin dengan cara tok-tokan aja dulu ya. Kita tes gadget tensionnya. Button.
kan baret pun nggak ada baret sama sekali. Coba untuk congkel kayu jambu air. Dari tadi sangat memuaskan, tidak takut tipnya patah, luar biasa bahannya. Scale-nya sengaja saya bikin tribal begini, jadi karena ini tidak memakai guard, jadi harus kesat megangnya. Tidak takut slip saat dipakai, saat untuk menusuk, karena tipnya kuat, sangat enak untuk menusuk, mencongkel. Satu lagi, ada fitur satu lagi, glass breaker bagian belakang untuk memecahkan kaca keramik atau kerikil. Kita coba pecahkan dengan glass breakernya. Ya, coba. 1, 2. 1, 2. 3, 2. Ya. Sangat bagus, sangat mengesankan. Cukup dengan sisaan ringannya, kita coba apa ada perubahan di tajamannya. Kita coba. Wow. 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 Sama sekali tidak ada perubahan di ketajamannya. Sama sekali, bahkan tidak ada scratch-nya sama sekali. Tidak ada goresan. Wow. Dan salah satu yang saya suka juga adalah dia memakai sarung hybrid, bisa digunakan secara vertikal, bisa di replace, bisa dicopot vertikalnya, bisa dicopot dan dipakai dengan sisi
horizontal, masuk ke belt, kunci. Dan ada satu lagi, dia bisa dijadikan companion. Jadi masuk ke belt loop, masuk ke loopnya apa, sarung pisau-pisau yang lebih besar yang ada loopnya, bisa masuk ke sini. Jadi ada tiga cara dalam membawa tiga cara carrying sistemnya. Luar biasa. Ya, pisau ini lumayan mahal ya, sekitar 500.000. Tapi sangat worth it lah. Sangat worth it. Sangat boleh diandalkan. Oke. Okay. Guys. Quaibo.